Bytecast. Ngebeat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fantasy Core Honda DBL with Kobe Good Day 2023 Aceh. Ya pastinya acara ini diadakan oleh Astra Honda Motor, Kapela Dinan Nusantara dan DBL Indonesia, serta didukung oleh Kopi Good Day, Azawer, Ponsman, and Jackson Shoes as official partners, Pro Team as official supplier, TikTok as sporting partner, Serambi Indonesia, Info Aceh Timur official, Main Basket, dan Disway.id as media partners, serta didukung juga oleh Perbasi. Yang pastinya seluruh penyelenggaraan Honda DBL with Kopi Good Day 2023 Aceh Series dapat kamu saksikan melalui tayangan live streaming di DBL Play. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat pertandingan untuk Fantastic Four tim putri, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan Fantastic Four untuk tim putra antara SMA Fatih Bilingual School melawan SMA Negeri 3 Banda Aceh. Dan langsung saja kita panggilkan, ini dia tim putra SMA Negeri 3 Banda Aceh. Dan tim bintang, tim putra SMA Fatih Bilingual School. Tim Lovers jauh memenang. Sekarang lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara SMA Fatih Bilingual School melawan SMA Negeri 3 Banda Aceh. Stay tune terus di Bell Play karena sekarang waktunya apa? Like pink.
Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan quarter pertama antara SMA Fanti Middle School versus SMA Negeri 3 Banda Aceh. DBL Lovers Match Fantastic Four kedua dari Honda DBL Aceh Series 2023 with Coffee Good Day sebentar lagi akan kita mulai. Dan match kali ini mempertemukan SMA Fatih Bilingual School versus SMA Negeri 3 Banda Aceh. Dan di match kali ini Fatih Bilingual School menggunakan jersey putih dan SMA Negeri 3 menggunakan jersey biru. Siapakah di antara kedua tim yang akan mengganti jersinya besok menjadi jersey final Honda DBL? Sebentar lagi kita saksikan tip off antara SMA Negeri 3 melawan SMA Fatih. Mike langsung mendapatkan bola tip off. Mike Sitanggang, pemain yang kemarin di akhir match mengalami sedikit masalah dengan kaki, tapi terlihat sepertinya hari ini Mike sudah baik-baik saja. Akankah Mike berhasil mengobok-obok defense dari Fatih Bilingual School? Rian spin move, right hand Rian masih gagal. Zaki, Zaki kepada Mike kali ini. Zaki, Zafran, Mike, sayang sekali. Mike Sitanggang pada Zafran. Zafran mencoba melewati Amar tadi tapi gagal. Mike dijaga ketat oleh Sudais, left hand Mike. Satu poin, dua poin pertama maksudnya untuk Mike. Sudais pada Zawil, langsung pada Sudais, one touch yang gagal. Mike Sitanggang, Zafran, Rizky belum bisa melewati Omar dari Rizky. Terlihat lebih dominan postur dari Omar sehingga tidak berhasil Rizky tadi mencoba pos kepada Omar.
Zaki, Rizky Maulana, kembali 2 poin tambahan, 3 poin tambahan untuk SMA Negeri 3 Banda Aceh. Free throw pertama untuk Fatih Bilingwaskul. Amar jadi eksekutor tembakan pertama. Baik sekali Amar. Tembakan kedua untuk Amar. Radi Amar Al-Faruq menyempurnakan dua tembakan menjadi poin untuk Fatih Bilingwaskul. Mike Sitanggang cepat sekali tadi. Zafran tiga angka gagal. Zafran Rian kali ini. Amar coba drive tadi. Amar kembali mendapat hadiah dua tembakan bebas SMA Fatih Bilingwaskul. Baik sekali Amar. Mulai mengejar perolehan poin dari SMA Negeri 3. Baik sekali. Amar menyempurnakan 4 kali percobaan menjadi 4 poin untuk SMA Fatih Bilingwaskul. Zafran ada sedikit teguran tadi dari referee untuk Zawil karena Zawil tidak sarapan dari pagi ya, jadi makanya sebelum main sarapan dulu kata wasit gitu. Inbound Fatih Bilingwaskul. Sudais Rian pada Amar, hampir saja turnover. Amar masih bisa dengan tenang. Omar kali ini bermain di paint area. Block shot Rizky tadi menutup celah untuk Omar. Ah, terjatuh kembali. Ah, belum siap tadi Omar untuk mendapatkan umpan. Amar kali ini dua angka. Amar baik sekali. Leading kali ini SMA Fatih Bilingwaskul. Time out diambil, kita kembali setelah yang satu ini. Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita. Ngebeat.
DBL Lovers, kita kembali di quarter pertama. Dan kali ini Fatih Bilingwaskul leading 6-5, memimpin satu angka. Kembali referee mengingatkan Rian dan memberikan sedikit teguran untuk jangan lupa sholat gitu maksudnya. Mike Sitanggang. Pas kepada Zaki, terlepas tadi Amar menyelamatkan bola. Zawil kali ini sebagai penyelamat. Maksudnya kepada Rian tadi langsung ke depan. Mike mencoba menyelamatkan bola untuk SMA Negeri 3. Kembali ball position untuk SMA Negeri 3. Zaki. Floater Zaki masih gagal. Rafil rebound, kembali gagal. Zawil kali ini langsung pada Rian di depan. Rian, dua angka, baik sekali Rian. Mike, between the leg, drive in, behind the back, between the leg. Mike is cooking something. SMA Negeri 3 masih mencoba mencari cara. Zawil kembali mendapatkan bola. Rian, behind the back pass tadi kepada Amar. Masih gagal Amar. Rizky Maulana melakukan defensive rebound. Mike Sitanggang. Mike. Rizky. Hampir saja terlepas tadi. Four shot clock violation. Substitution untuk SMA Negeri 3. Zaki ditarik digantikan oleh Raja. SMA Fatih Bilingwaskul merupakan juara dari Honda DBL Aceh Series musim 2021. Akan kau spin move yang baik dari Rian. Akan kau SMA Fatih Bilingwaskul keluar lagi sebagai juara di musim 2023 Honda DBL Aceh Series with Coffee Good Day. Wasit melihat sedikit ada foul dari Rizky sepertinya, atau unsportsmanlike foul. Diaul. Kali ini Diaul mengambil peran Mike sebagai playmaker. Coba mengatur serangan. 3 second violation. Rizky ditarik keluar. Fatir kali ini menggantikan Rizky. Kankah Fatin bisa bermain lebih untuk SMA Negeri 3? Sudais pada Amar. Fake Amar. Jump shot 2 angka. Sayang sekali Amar. SMA Negeri 3 hari ini bermain dengan pemain yang lebih sedikit. Kembali Rian mendapat technical foul dari taunting yang dilakukan. Setelah tadi mendapatkan peringatan pertama, Rian kembali melakukan taunting dan mendapat technical foul. Rian melakukan kesalahan fatal yang tidak perlu dilakukan. Melakukan taunting kepada pemain.
dihadiahkan tembakan bebas untuk SMA Negeri 3. Mike Sitanggang kali ini. Mike. Screen dari Rafael tadi. Pick and roll yang kurang maksimal. Zawil mencoba menyelamatkan bola. Dua angka. Zawil and one. Too strong. It's a good move, Zawil. 2 point and one free throw untuk Zawil. Point play, Zawil menyempurnakan 3 point play yang diberikan. Gufron kali ini menjaga Diaul. Raja one on one with Amar, pass to Mike. Zayan mencoba mengganggu dan drive defense cukup baik. Mike gagal. Zawil mendapatkan rebound. Fatur kali ini. Pass to Zayan, pemain yang memiliki speed yang cukup cepat. Zayan, salah satu bench kunci dari bench SMA Fatih Bilingual School. Diaul pada Mike. 3 angka Mike. Rafael out of bounds. Fatih Bilingual School masih memimpin 13-6. Zayan kali ini mengambil peran Rian sebagai playmaker di awal kuarter tadi. Rian tapi harus terkena technical foul. Zawil ditutup 2 pemain. Pergerakan dari Zawil tadi. Ball position berpindah untuk SMA Negeri 3. Diaul. Raja memberikan isyarat kepada Mike. Membuka space yang cukup baik Mike. Between the leg, drive in, Mike. Defensive foul, SMA Fatih Bilingual School. Time out diambil, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini rasa anak muda selalu punya banyak cerita. Karena bersama Good Day dunianya banyak rasa. Asik dan asik, idenya fantastik, romantis, buat kamu ngahit. Oh Good Day yang bikin hidup berwarna. Karena hidup banyak rasa. Let's get the beat. DBL Lovers yang sedang menyaksikan via aplikasi DBL Play dan juga YouTube channel DBL Play. Kalian sedang menyaksikan SMA Fatih Bilingual School berhadapan dengan SMA Negeri 3 pada laga Fantastic Four Honda DBL Aceh Series 2023. Sementara SMA Negeri 3 tertinggal
dari perolehan poin SMA Fatih Bilingual School. Mike Sitanggang tidak menghiraukan chance dari supporter lawan yang mengatakan tidak masuk. Tapi tembakan berubah menjadi poin lewat eksekutor Mike Sitanggang. Zayan coba drive tadi dijaga ketat Zawil. Zayan back to Zawil. Zawil dua angka gagal. Amar mencoba save the ball. Raja Jambo Fatur block tadi dari Rafil, menggagalkan tembakan dari Fatur. Zawil dua angka gagal. Zawil Raja kali ini berikan kepada Mike. Baik sekali floater, menambah poin 13-10. Zayan pada Firuz. Firuz back to Zayan. Fatur screen. Zawil tiga angka gagal. And now it's time to Mike once again, pemimpin offense untuk SMA Negeri 3. Between the leg, criss cross, Mike Sitanggang pada Rafil. Dia ult, tiga angka gagal. Mike save the ball, reverse masih gagal. Fatin juga gagal. Amar Zayan, baik sekali Zayan Arkan Montgomery, menambah 2 poin untuk SMA Fatih Bilingual School, 15-10 di akhir kuarter pertama. Mike Sitanggang masih mencoba. Rafil drive in floater, bertanggung jawab dengan rebound tapi terlepas. Zawil kali ini di akhir quarter pertama. Zawil dua angka in and out. Firuz, itu dia akhir dari quarter pertama. Kita kembali setelah yang satu ini. Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita, karena bersama Good Day dunianya banyak rasa. Asik dan asik, idenya fantastik, romantis buat kamu nangis. Oh Good Day yang bikin hidup berwarna, karena hidup banyak rasa. Let's get the beat. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya coko granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita, karena bersama Good Day dunianya banyak
Welcome back to Fantastic Four, di mana SMA Negeri 3 berhadapan dengan SMA Fatih Bilingual School dalam perebutan satu posisi untuk final DBL Aceh Series with Coffee Good Day 2023. Sejauh ini SMA Fatih Bilingual School hanya unggul 5 poin dari SMA Negeri 3. Kuarter kedua baru saja dimulai. Zawil pada Sudais, Sudais reverse, gagal, masih ada Firuz. Kembali gagal. Zafran kali ini mencoba langsung ke depan, mencoba mendelay permainan. Mike pada Rafil. Zafran screen dari Rafil. Pick and roll yang belum sempurna. Rizky Maulana, dua angka Rizky, gagal. Sudais. Sudais. Zawil kali ini berhadapan dengan wing spam Rizky Maulana yang cukup mengganggu. Zayan, tiga angka, gagal. Zawil kali ini. Kembali Zawil, floater, gagal. Mike, defensive rebound, Mike langsung ke depan. Kicking the ball. Another turnover untuk SMA Negeri 3 Banda Aceh. Ball position berpindah untuk SMA Fatih Bilingual School. Firuz kepada Sudais. Now Firuz. Zawil back to Firuz. Ah, mendapat sedikit body charge tadi. Terjatuh Firuz. Ya, foul untuk SMA Negeri 3. Mendorong Firuz tadi ketika ingin melakukan body charge sebenarnya kepada Firuz. Antisipasinya adalah Firuz harus banyak makan ya, biar gemuk, biar menang body charge ya. Firuz kali ini. Fatur. Rian. Gagal Rian. Mike Sitanggang. Kembali dimainkan Rian setelah tadi terkena technical foul. Dan kembali mendapatkan kepercayaan dari Coach Akmal. Akankah Rian membayar kesalahannya dan membawa Fatih Bilingual School menempati satu posisi di final Honda DBL Aceh Series 2023 with Coffee Good Day. Zayan, terlalu terburu-buru Zayan. Rian kembali steal pada Fatur. Drive kick out kepada Rian. Kembali Rian terlepas, turnover tadi. Zayan fake step back. Sudais, tiga angka, baik sekali Sudais. Tambahan tiga angka untuk Fatih Bilingual School, kembali membakar semangat para supporter. 18-10 kali ini. Mike Sitanggang pass to Zafran. Mendapatkan Zafran, step back, gagal. Firuz rebound pada Zayan. Ah, turnover Zayan, sayang sekali. Substitution. Time out diambil, kita kembali setelah yang satu ini. Anak muda selalu punya banyak cerita. Karena bersama Good Day dunianya banyak rasa. Asik dan asik, idenya fantastik, romantis, buat kamu ngehit. Oh Good Day yang bikin hidup berwarna, karena hidup banyak rasa. Let's get the beat. Ngebeat.
We are back di 7 menit 22 detik kuarter kedua, 18-10 sementara. Rafa dianggap melakukan push tadi. Foul untuk SMA Fatih. Zafran pada Rizky Maulana. Zaki Rafil. Ah, Rian melakukan steal. Baik sekali Rian. Dua pemain versus Rian. And one. Membayar kesalahan. Akankah Rian menyempurnakan 3 point play? Free throw satu tambahan untuk Rian. Baik sekali Rian. 21-10, berjarak 11 angka. Mampukah SMA Negeri 3 membalikkan keadaan dan memimpin leading scores di kuarter kedua? Zaki melihat Rafil tadi. Rafil kembali mendapatkan kesempatan. Rafil dua angka. Dua free throw dihadiahi untuk Rafil. Tembakan kedua. Rafil Arkan Saihari masih gagal. Out of bound. Oh, ada foul sepertinya. Substitution. Rafil ditarik keluar, digantikan oleh Mike Sitanggang. Sudais. Spin move Sudais, right hand. Gagal, Rizky Maulana, defensive rebound. Now it's time to Mike Sitanggang. Mike Zaki, tiga angka. Masih gagal. Rafa dapatkan rebound. Mencoba drive langsung ke depan. Ada steal. Ah, turnover antar kedua pemain. Membuahkan ball position untuk Fatih Bilingual School kali ini. Rizky Maulana. Rafa, floater Rafa, gagal. Mike Sitanggang langsung drive cepat. Mike Sitanggang kembali mendapatkan bola. SMA Negeri 3, Zaki. Gagal Zaki. Sudais. Sisor, tiga angka. Gagal Sisor. Permainan dihentikan sejenak karena Sudais baru beli sepatu ya. Kalau kalian mau beli sepatu, kalian bisa ikuti langkah kaki Sudais dengan cara menambah koleksi sepatu kalian pastinya dengan The Jackson Shoes. Ini saatnya kalian nunjukin skill dan passion kalian kepada dunia di atas lapangan DBL Indonesia dan jadilah idola anak muda masa kini bersama sepatu Jackson yang bikin kamu makin percaya diri untuk menaklukkan tantangan yang ada. So, tunggu apa lagi? Elevate your looks and do your best and Lex Wall with Jackson.
Substitution SMA Negeri 3, Zafran ditarik kemarin, digantikan oleh Fatin. Nomor punggung 22. Sudais. Masih Sudais. Spin move Sudais. Fatur. Gagal Fatur. Mike Sitanggang pada Zaki. Traveling foulation Zaki. Sudais. Rian ini hampir terlepas. Tiga angka Rian. Baik sekali. Rian. Mike. Cesar berhasil merebut bola. Kembali turnover Sudais. Lagi dan lagi arahan dari Coach Akmal Fauza. Tenang untuk para pemainnya. Lebih tenang lagi. Jangan terburu-buru. SMA Fatih Billing Wasko memang memiliki speed yang cukup baik. Tapi jangan sampai speed itu mengganggu ketenangan dan fokus dari para pemain. Zaki pada Rizky Maulana. Rizky Maulana coba drive, terlepas Rizky Maulana. Cesar pada Rafa, terlepas Rafa. Easy two point, gagal Rafa. Diaul kali ini. Diaul Aulia Sungkar. Mike Sitanggang back pada Diaul. Masih membaca dan mempertimbangkan offense Diaul. Drive kali ini Diaul. 24 shot clock violation. Terlalu lama SMA Negeri 3 memutuskan skema ofensif. Menghabiskan 24 detik. Sudais. Hesitation Sudais. Spin move pada Rafa kali ini. Rafa kick out Fatur. Pada Cesar di pojok. Sudais mencoba drive. Dua angka gagal. Masih ada Sudais penyelamatan. Kali ini Mike Sitanggang membuat ball position untuk SMA Negeri 3. Stop ball Mike. Baik sekali. Dua angka tambahan. Rian. Cesar mencoba drive. Wah, sayang sekali. Inbound kali ini untuk SMA Fatih Bilingual School. Memimpin 24-12 atas SMA Negeri 3 Banda Aceh. Cesar gagal. Rizky Maulana save the ball. Defensive rebound. Give it to Zafran. Coba drive langsung. Zafran menahan. Pass pada Zaki. Zaki terlepas. Zaki. Zafran. Gagal. Rizky Maulana rebound yang cukup baik. Belum ada undering yang berhasil. Rizky Maulana harus lebih bisa memanfaatkan postur tinggi badannya untuk bisa dominan di paint area. Rizky Maulana berkali-kali terkendala
pada kekuatan kaki sepertinya ya. Terlihat beberapa kali Rizky Maulana ketika melakukan drive, kaki dari Rizky Maulana sering sekali tidak cukup kuat untuk melakukan drive. Rizky Maulana gagal. Rizky Maulana baik sekali. Rizky Maulana, satu poin tambahan untuk SMA Negeri 3. Sudais Rafa. Rafa masih mencoba. Terlepas Rafa, drive tadi dua angka gagal. Zafran mencoba delay tempo permainan. Zafran pada Zaki. Gagal Zaki. Rian kali ini. Fatur, kembali Rian mengambil bola. Masih penguasaan Fatih Bilwasko. Sudais, left hand, baik sekali Sudais. Hanging time yang cukup baik dari Sudais. Zafran. Rizky Maulana gagal. Cesar. Masih Cesar. Rafa kali ini. Drive. Defensive rebound. Defensive foul maksudnya. Dari Zafran Syahzada. Substitution, Mike Sitanggang kembali dimainkan menggantikan Zafran Syahzada. SMA Negeri 3 mendapatkan tim foul. Akankah hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh SMA Fatih Bilingual School? Substitution, Rizky Maulana ditarik digantikan oleh Rafil. Pemain yang memiliki postur tinggi, badan cukup bisa menjadi dominant player di paint area. Substitution, Amar menggantikan Cesar. Kembali memperkuat SMA Negeri 3 di akhir kuarter kedua. Amar inbound kali ini. Wolfron. Rian kepada Sudais. Sudais kick out kepada Rian. Tiga angka Rian. Belum sempurna tembakan dari Rian tadi. Mike Sitanggang mendapatkan tekanan dari Hikmal pada Diaul. Rafil kali ini back to Diaul. Pick and roll kepada Rafil, maksudnya gagal. 24 shot clock violation terlebih dahulu dianggap oleh wasit. Gufron. Sudais. Akankah Sudais menambah angka untuk Fatih Bilingual School di akhir kuarter kedua, 21 detik terakhir. Amar reverse, gagal. Mike Sitanggang kali ini changing direction. Mike Sitanggang, Hikmal dilewati. Mike Sitanggang, Zaki take a shot. Zaki not a point. Ball position berganti untuk Fatih Bilingual School. Rian coba drive kencang. Rian kehilangan bola. Rian
Itu dia akhir dari kuarter kedua dengan perolehan skor 26 untuk Fatih Billingwell School dan SMA Negeri 3 13 poin. Kita kembali setelah halftime break yang satu ini. Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita. Karena bersama Good Day dunianya banyak rasa. Asik dan asik, idenya fantastik, romantis, buat kamu nge-hits. Oh Good Day yang bikin hidup berwarna, karena hidup banyak rasa. Let's get the beat. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya coko granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita. Karena bersama Good Day. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya coko granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita. Karena bersama Good Day. Ngebeat.
Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya coko granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Ini rasa anak muda selalu punya banyak cerita. Karena bersama Good Day dunianya banyak rasa. Asik dan asik, idenya fantastik, romantis, buat kamu nangis. Oh Good Day yang bikin hidup berwarna, karena hidup banyak rasa. Let's get the beat. Eranya ngebeat. GBL Lovers, kita kembali di second half, paruh kedua, quarter ketiga. Lengkap tuh sebutannya udah. SMA Fatih Bilingual School masih unggul 26-13 atas SMA Negeri 3. Kali ini Fatih Bilingual School beranggotakan Hikmal, Zawil, Gufron, Rian, dan juga Amar. SMA Negeri 3 di awal quarter ketiga beranggotakan Fatin, Mike, Zafran, Raja, dan juga Rizky Maulana. Amar pada Zawil. Tertutup Zawil ini. Kick out pada Amar. Drive down the lane. Amar back to Wufron. Zawil gagal. Mike Sitanggang kali ini. Raja pada Mike. Amar fast break. Amar dua angka, gagal Amar. Mike Sitanggang. Mike sayang sekali Mike. Ball position berpindah untuk Fatih Bilingual School. Amar 3 angka. Mike Sitanggang defensive rebound. Terlihat Mike sejauh ini sudah baik-baik saja. Ingat sebelumnya Mike mengalami sedikit masalah pada kaki kanan. Mike Sitanggang. Mike gagal dari floater yang dilontarkan oleh Mike Sitanggang. Inbound kali ini Zafran. Mike Sitanggang. Rizky Maulana fake tadi berhasil di steal oleh Zawil. Kembali menambahkan bola. Tapi keberuntungan masih pada SMA Negeri 3. Mike kali ini. Zafran. Still lagi Zawil. Rian. Rian. Step left hand right hand. Good 2 point.
Rian, a.k.a. Rian Pelor. Enggak dong, bercanda. Mike Sitanggang. Mike, between the leg. Mike, coba drive kencang. Ada Raja, gagal. Pati pilih one school kali ini, fast break. Kembali Rian. Save the ball to Zawil. Out of bound. Ball position untuk SMA Fatih Bilingual School. Rian pada Zawil. Gufron right hand, foul. Rizky Maulana melanggar Gufron, dihadiahi 2 free throw. Tembakan kedua Gufron. Second shot Gufron. Baik sekali. Kali ini Mike. Iqbal. Hampir saja terjatuh Iqbal. Harus diakui, skill dan handling ball dari Mike merupakan skill di atas rata-rata. Substitution, Rafil menggantikan Raja. Inbound kali ini SMA Negeri 3 pada Mike. Mike fake and jab. Para ball shot yang belum baik. Amaro mencoba fast break tapi dilanggar oleh Zafran. Defensive foul. Fatih Bilingual School 29 poin dan SMA Negeri 3 13 poin. Masih ada cukup waktu untuk SMA Negeri 3 Banda Aceh mengejar ketertinggalan mereka. Dan masih ada cukup waktu juga SMA Fatih Bilingual School bisa kembali memperlebar jarak antara kedua tim. Amar ditarik keluar. Kembali bermain Fatur. Rian. Gufron. Stop ball, jump shot. Baik sekali. Gufron menambah 2 angka. 31-13. Mike Sitanggang mencoba melewati Hikmal. Terjatuh tadi Mike. Fatur kepada Zawil. Shot Zawil. Gagal. Gufron. Pada Rian. Hikmal terbuka. 3 angka Hikmal. Kembali mendapatkan offensive rebound Hikmal. Rian mencoba drive. Berebut bola. Ada Zawil. Jump shot Zawil. Kembali gagal. Rafil mendapatkan rebound. Bola dalam genggaman Mike. It's not easy to steal when Mike got ball. Kali ini dia Ul. Rizky Maulana. Rizky Maulana berikan pada Mike. 24 shot clock violation.
Seperti terpecah fokus Rizky tadi mencari temannya. Permainan dihentikan sejenak karena wasit menilai ada beberapa area di lapangan yang harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum permainan dapat dilanjutkan, karena dapat berakibat fatal jika pemain terpleset dan mengakibatkan cedera yang fatal untuk pemain. SMA Fatih Billing Mall School kali ini semakin memperlebar jarak, 31-13. Rian pada Zawil maka langsung ke dalam pada Fatur, block shot Rizky Maulana. Mike pada Rizky. Rebound Zawil. Penyelamatan dari Gufran. Hikmal step back 3 angka. Gagal. Mike Sitanggang. Mike pada Fatin, back to Mike. Oh, block shot Zawil. Luar biasa Fatur kali ini. Coba melewati pemain SMA Negeri 3. Masih ada Rian di corner. Gufron masih Gufron. Pass pada Zawil. Foul dari Zawil sepertinya. Ball position berpindah untuk SMA Negeri 3. Substitution. SMA Fatih Billing Mall School kembali memainkan Zayan dan juga Firuz yang akan membawa warna baru dalam skema penyerangan dan defensif SMA Negeri 3. Sama halnya seperti Honda Genio yang tampil dengan warna baru yang makin kece dan fitur canggih yang bikin kamu auto access. Nah, dengan mesin generasi baru 110cc, ESP dan juga rangka ESAV, bikin perjalanan kamu explore tempat hits makin irit dan menyenangkan. Nah, bagasi juga cukup luas, 14 liter, pasti muat untuk bawa banyak outfit kece, apalagi bola basket untuk kamu latihan. Gak ketinggalan fitur baru Power Charge, bikin kamu bisa terus update dan eksis di mana aja tanpa takut baterai habis. So, ayo jadi Gen Access bareng Honda Genio. Free throw untuk Rizky Maulana. Akankah menambah perolehan poin? Itu dia supporter dari SMA Fatih Billing Mall School dengan hashtag We Are Hooligans, mendukung sekolah tercinta mereka. Dan kalian DBL Lovers yang sedang menyaksikan lewat aplikasi DBL Play dan juga channel YouTube DBL Play juga bisa memberikan dukungan terbaik kalian lewat kolom komentar dan banjiri kolom komentar dengan support sebanyak-banyaknya.
Kali ini Mike one on one diganggu oleh Gufron. Firuz versus Diaul. Rizky Maulana, baik sekali. And one. Tambahan poin untuk SMA Negeri 3. Akankah Rizky dapat mengeksekusi free throw yang cukup menjadi PR bagi Rizky? Belum bisa maksimal dalam mengeksekusi free throw yang diberikan Rizky. Akankah kali ini keadaan akan berubah? Rizky Maulana gagal. Rizky Maulana illegal shot sepertinya. Tembakan free throw akan diulang. Rizky Maulana Rizky Maulana masih gagal. Rizky Maulana, Zayan kali ini cepat, fast break ke depan, step Zayan, dua angka. Speed yang luar biasa ditunjukkan Zayan Arkan Montgomery. Mike kembali seperti ingin menunjukkan skill dan speed yang tak kalah dari Zayan. Gufron steal the ball, fast break, Gufron dua angka. Baik sekali, spin the ball just like a pro. Gufron menambah dua angka, 35-15. Kali ini SMA Fatih Billing One School kembali mendapatkan ritme permainan yang mereka inginkan. Zaki Raja kali ini jump shot, Raja gagal. Time out diambil, kita kembali setelah yang satu ini. Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita. Karena bersama Good Day dunianya banyak rasa. Asik dan asik, idenya fantastik, romantis buat kamu ngahit. Oh Good Day yang bikin hidup berwarna, karena hidup banyak rasa. Let's get the beat. Kita kembali di sisa 2 menit 39 detik kuarter ketiga. SMA Fatih Billing One School unggul atas SMA Negeri 3 Banda Aceh 20 poin. Mike Raja pada Mike, fake tadi Mike, coba drive Mike. Mike Sitanggang dihadiahi 2 free throw. SMA Negeri 3 harus mengejar 20 poin untuk dapat atau setidaknya minimal 20 poin untuk bisa mengungguli SMA Fatih Billing One School. Tembakan pertama berhasil Mike. Fatih Billing One School mendapat tim foul di akhir kuarter ketiga. Mike Sitanggang
Gagal tembakan kedua dari Mike. Kembali steal Mike. Foul sepertinya tadi. Kali ini Fatih Billingwasko lewat Sudais akan melakukan skema offense. Gufron pada Zayan pick and roll dengan Fatur. Traveling. Mike Sitanggang. Rizky Maulana spin. Maksudnya pada Mike tadi sedikit terlepas, tapi Mike still got the ball. Mike coba drive. Diganggu dua pemain. Mike masih ada Zaki. Coba drive Zaki. Zaki kali ini mencoba melakukan free throw untuk mengejar ketertinggalan atas SMA Negeri 3. Supporter Fatih Billingwasko kembali mengganggu fokus dari para pemain SMA Negeri 3. Sedikit berbeda dengan game-game lainnya, SMA Negeri 3 bertanding tanpa ada ultras mantik kebanggaan mereka yang biasanya selalu memenuhi arena dan tribun ketika SMA Negeri 3 bermain. Kemana mereka semua? Lagi ujian kayaknya ya? Atau gak dapat izin dari sekolah gitu? Sudais reverse, block shot. Zayan. Fatur. Ada rebound dari Sudais kepada Zayan. Jab Zayan. Driving down the lane. Zayan. Mike pada Zaki tadi terjatuh. Mike ball position berpindah untuk Fatih Billingwasko. Under 1 minute di quarter ketiga. Sudais. Baik sekali Sudais. 2 poin tambahan untuk Fatih Billingwasko. Fatih menjaga ketat SMA ketiga. Baik sekali, hampir saja Zaki menambah poin. ...27 detik tersisa. Sudais. Sayang sekali turnover Sudais. Zaki. SMA Negeri 3 kali ini akan mencoba di akhir quarter ketiga, akankah ada tambahan poin? Last 10 second. Mike Sitanggang gagal.
Gouffron, akankah memanfaatkan sisa waktu yang dia punya? Gouffron terlihat seperti tidak memperhatikan waktu. Dan itu dia di BL Lovers akhir dari kuarter ketiga. Kita kembali ke kuarter keakhir setelah yang satu ini. Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita. Karena bersama Good Day dunianya banyak rasa. Asik dan asik, idenya fantastik, romantis, buat kamu ngahit. Oh Good Day yang bikin hidup berwarna, karena hidup banyak rasa. Let's get the beat. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya coko granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita. Karena bersama Good Day. DBL Lovers, inilah quarter terakhir di match Fantastic Four antara SMA Fatih Bilingual School melawan SMA Negeri 3 Banda Aceh. 10 menit penentuan siapa yang akan keluar sebagai juara. 2 poin dari Rian membuka quarter keempat 39-16. Rian Zafran diganggu oleh Rafa tadi. Kembali ada steal dari Caesar, dimanfaatkan oleh Rafa. Rian 2 angka, kembali mencetak angka untuk Fatih Bilingual School. Akankah Fatih berhasil mengamankan satu posisi di laga final Honda DBL Aceh Series besok dan mengulang sejarah musim 2021 di mana Fatih Bilingual School berhasil keluar sebagai juara pada musim tersebut. Harapan dari para supporter dan para pendukung Fatih cukup besar. Akankah Fatih bisa, atau justru SMA Negeri 3 membalikkan keadaan dan kembali memanggil seluruh ultras mantik besok ketika mereka bertanding di laga final. ...41-16... substitution SMA Negeri 3. Zafran ditarik keluar, digantikan oleh Diaul. Mike pada Zaki. Zaki, oh Zawil cepat sekali steal bola. Zawil steal lagi dari Mike.
chasing the ball, Mike seakan tidak akan kehabisan energi. Mike bermain cukup kencang dari awal kuarter pertama hingga kini di kuarter keempat. Out of bound, ball position masih milik Fatih Bilingual School. Rafa pada Amar. Baik sekali vision yang sayang sekali traveling violation. Rafa belum bisa memaksimalkan vision pass yang dimiliki oleh Amar ketika melihat dirinya tadi terbuka tanpa penjagaan. Mike si tanggang. Kali ini Diaul 41-16, mampukah SMA Negeri 3 mengejar ketertinggalan mereka di kuarter keempat tanpa adanya dukungan Ultras Mantik yang selalu mencuri perhatian di setiap pertandingan. Dua poin tambahan, SMA Negeri 3 mulai mengejar 41-18 kali ini. Rian memberikan arahan kepada teman-temannya. Amar, Rafa, Amar kepada Zawil. Zawil drive, kick out, Cesar, 3 angka. Baik sekali 3 point shot. Sweet as always. Fatih Bilingual School kembali memperlebar jarak 44-18. Kembali turnover. SMA Negeri 3 mulai kebingungan dan kehilangan ritme permainan. Fatih Bilingual School mampu menekan mereka di kuarter keempat. Rian pada Rafa, back to Rian. Rian, Rian, Rafa di pojok terbuka. Hesitation Rafa. Jab Rian. Kembali mendapatkan rebound Rian. Kali ini Rafa spin move. Gagal. SMA Negeri 3 memiliki kesempatan untuk bisa mencetak angka. Kali ini Mike. Kembali ke Mike. Mike si tanggang. Gagal. Masih jauh dari ring yang dituju. Cesar. Zawil pada Rian. Mendelay dan menurunkan tempo permainan. Fatih Bilingual School. Rafa. Baik sekali Rafa. Amazing move. And a cool hairstyle by the way Rafa. Masih konsisten dari hari pertama. Hairstyle yang cukup menarik ya di untuk tingkat SMA ya. Rian. Kembali gagal Rian. Kurang halus finishing touch. Baik sekali ya. SMA Negeri 3 menambah poin 20 kali ini. Tertinggal 26 poin. Mampukah SMA Negeri 3 mengejar di 5 menit terakhir kuarter keempat sebelum kita mendapatkan jawaban siapa yang akan melaju ke laga final Honda DBL Aceh Series with Good Day. Diaul Rafa mencoba mengganggu dan steal tadi. Dia will pass kepada Mike. Mike masih menunggu timing yang tepat. Namun gagal. Rafil rebound. Kembali Rian mendapatkan kesempatan. Left hand Rian Gucci. Poin berjarak. Zaki kali ini. Diaul. Zaki
pada Fatin langsung di paint area. Zaki lagi drive, jump shot, not a good shot. Diaul terlepas, Caesar. Hampir saja dimanfaatkan oleh Caesar, tapi kurang cermat. Time out diambil SMA Fatih Bilingual School. Kita kembali setelah yang satu ini. Ini rasa anak muda selalu punya banyak cerita. Karena bersama Good Day. Kita kembali di BL Lovers di sisa 3 menit 54 detik. Akankah SMA Negeri 3 Banda Aceh mampu membalikan keadaan? Caesar fast break. Spin Caesar 2 angka gagal. Ada Hikmal masih di sana. Blocking foul. Hikmal mendapat hadiah 2 tembakan. Hadiah tembakan pertama masih belum maksimal. Tembakan kedua. Masih gagal. Illegal shot. Mike pada Raja, back to Mike, maksudnya kepada Rizky Maulana di paint area, tapi masih belum sempurna pass yang diberikan dan pass yang disambut oleh Rizky Maulana. 48-20 Gufron kali ini pada Amar langsung di tengah. Ada Firuz, kick out pada Hikmal. Step on the line, out of bound. Ball position untuk SMA Negeri 3 Banda Aceh. Mike Sitanggang. Terlepas dari Rafil. Masih Mike. Back ball. Sedikit turnover terjadi. Time out. Kita kembali setelah yang satu ini. Ini rasa anak muda selalu punya banyak cerita. Good day, yang bikin
ngebeat. DBL Lovers kembali lagi di Honda DBL Aceh Series Kopi Good Day 2023. Pertandingan Fantastic Four antara SMA Negeri 3 Banda Aceh melawan SMA Fatih Bilingual School. Carrying the ball, obviously, Amar. Mike pada Rizky Maulana. Not a foul. Inbound. Gagal tadi. Kali ini Virus menyelamatkan bola untuk Fatih Bilingual School. Hikmal hampir saja terlepas. Masih ada Gufron. Virus puts it in. Mike. Ah, sayang sekali. Rafael sepertinya tidak menerima kode kalau itu adalah sebuah pick and roll ya. Tidak ditanggapi dengan pick and roll dari Rafael, sayang sekali. Zayan ditarik keluar menggantikan Gufron. Mike Sitanggang. Langsung ke depan kepada Rizky Maulana. Dua angka Rizky Maulana gagal kembali mendapatkan rebound. Rizky Maulda, second shot, gagal. Rafil, itu dia. Undering yang menambah poin untuk SMA Negeri 3. Cesar terbuka. Hikmal, spin move Hikmal, dua angka, gagal. Mike Sitanggang langsung melakukan fast break, cepat ke depan. Mike Sitanggang, right hand, and one. Amazing move from Mike Sitanggang. Pemain yang benar-benar bermesin baja ya. Imbang-imbangan sama mesin beat dia nih, kencangnya. Dari kuarter pertama, Mike Sitanggang gak capek-capek melakukan play dan bermain sebagai playmaker. Mike Sitanggang. Raja. Turnover Raja terlepas dari Zayan. Pada Cesar. Cesar. Baik sekali Virus melakukan steal terhadap Rafil. Fatur. Kali ini Zayan. Cesar, tiga angka. Gagal. Rebound Virus, baik sekali. Hikmal. Masih Hikmal. Fatur kali ini. Cesar, tiga angka. Masih gagal Cesar. Masih penasaran. Mike Sitanggang. Under one minute. Sisa quarter keempat, di mana SMA Fatih Bilingual School masih unggul jauh. Zayan. Cesar kali ini, jump shot, masih gagal Cesar. Tiga kali percobaan shot, gagal dari Cesar. Under one minute. Raja gagal.
Zayan langsung ke depan, fast break Zayan, step, gagal. Offensive foul sepertinya. Zayan melakukan offensive foul terhadap Diaul. Wasit melihat ada sedikit kendala pada lapangan yang harus diselesaikan sebelum permainan dilanjutkan. ...22 detik tersisa. Itu dia akhir dari permainan atau match antara Fatih Bilingual School dan juga SMA Negeri 3 Banda Aceh. SMA Fatih Bilingual School berhasil memantapkan satu posisi pada game putra di laga final Honda DBL Aceh Series With Coffee Good Day 2023. Selamat sekali lagi untuk SMA Fatih Bilingual School, dan semoga SMA Negeri 3 lebih baik di tahun selanjutnya. Itu dia, aku kembalikan kepada MC di lapangan. SMA Negeri 3 Banda Aceh dengan skor akhir 50-24 untuk kemenangan SMA Fatih Bilingual School. Selamat kami ucapkan kepada SMA Fatih Bilingual School yang berhak melanjutkan ke babak final party. Dan terima kasih kepada SMA Negeri 3 Banda Aceh yang sudah bermain dengan sangat sportif hingga sampai di Fantastic Four. Developer jangan mana, karena sesaat lagi masih ada pertandingan seru lainnya. Jadi stay tune terus selalu on DBL Play. Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita, karena bersama Good Day dunianya banyak rasa. Asik dan asik, idenya fantastik, romantis buat kamu ngahit. Oh Good Day yang bikin hidup berwarna, karena hidup banyak rasa. Let's get the beat. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya coko granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day.